enak banget. Hei Tarashi, kamu lagi ngapain tuh? Lagi belajar mukbang. Huh? Tarashi, ke depan sekarang. Teman-teman, sekarang Tarashi mau menyanyikan lagu barat khusus untuk kalian. Barat, barat, laut, huh? Utara, timur, laut. Assalamualaikum, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum, hai teman-teman. Sekarang Nafisa mau main lagi game Sakura School Simulator. Kali ini Tarashi mau ngikutin Takeo ya guys. Gimana kah reaksi Hatsuki? Apakah dia bakal marah, cemburu, apa gimana nih teman-teman? Langsung aja kita mulai ya. Nah, Nafisa mau setting-setting dulu. Ini attack buttonnya Nafisa udah matiin karena nanti kalau kepencet guys bahaya jadinya. Ntar dulu kita matiin dulu ininya supaya rambutnya diam ya. Terus Tarashi mau ke sekolah naik mobil, mobil warna pink. Coba kita masukin, bisa nggak? Oke. Oh, nanti menghalang orang masuk. Kita simpan di sini aja, parkirnya di sini ya. Yuk, kita masuk kelas. Aduh guys, Tafisa lupa ya, belum bawa tas. Kita balik lagi ke rumah. Untung aja dekat rumah Tarashi ya. Jadinya sempet guys. Kita parkir di sini aja ya, soalnya Tarashi buru-buru nih. Terus ngambil tas, nanti keburu ibu guru datang. Aduh, bisa dihukum Tarashi. Oke oke oke, ayo cepetan cepetan. Lupa. Yuk guys, yuk cepetan. Kita coba intip dulu sedikit. Aduh guys, orang-orang udah pada duduk. Harus menyelinap. Jangan berisik guys. Huh? Oke. Kita ke tempat duduk dulu kita ya. Ella cepetan, nanti guru kita lihat. Aduh. Sekarang duduk Tarashi. Yah, gurunya baru datang guys. Tarashi udah ngendap-ngendap ya dari sana, capek tahu. Ya udahlah, karena Tarashi lupa sarapan, jadi Tarashi mau mukbang di kelas. Enak banget. Hei Tarashi, kamu lagi ngapain tuh? Nyum 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 nyum. Eh Tarashi, kenapa kamu gak ngejawab? Jawab Tarashi atau saya keluarkan kamu. Bapak bilang kalau makan jangan ngomong. Huh? Ini Tarashi lagi makan malah diajak ngomong. Gimana sih Bapak? Apa? Kamu makan di kelas? Iya Pak, lagi belajar mukbang. Huh? Tarashi, ke depan sekarang. Bapak mau mukbang juga ya Pak? Huh? Ayo Pak, bagi dua. Guys, kok bapaknya hilang sih? Aduh, kepencet lagi. Bapak-bapaknya hilang guys. Pak, ayo Pak, kita mukbang bareng Pak. Enak loh makanannya. Beli dari Thailand, mahal lagi harganya Pak. Import nih buahnya Pak. Bapak, ya ampun si bapak ini ngehilang guys, menghilang dia dari muka bumi. Di sini juga nggak ada ya. Pelajaran bahasa Inggris, aku terlambat guys. Oh my god, kalau terlambat nanti aku dimarahin sama ibu guru nih. Gimana nih, ayo cepetan cepetan. Harus ngebut, harus ngebut, harus ngebut.
habis nyari Pak Udin, ngajakin mukbang bareng, Bu. Alah, kamu alasan aja. Sekarang kamu ibu hukum nyanyi. Baiklah, Bu, boleh nyanyi lagu barat, Bu. Terserah kamu aja, yang penting enak. Teman-teman, sekarang Tarasi mau menyanyikan lagu barat khusus untuk kalian. Barat, barat, laut, huh? Utara, timur, laut. Ya, kenapa kalian kabur, guys? Oh my god, mereka kabur ya. Ya udahlah, udah dulu, Bu. Ibunya juga lari, guys. Aduh, Takeo mana? Takeo, ya ampun. Ini nih si Takeo nih, guys. Kepalanya buntung ya, kita harus terlihat sopan di dekat Takeo supaya si Takeonya terpesona dengan kecantikan Tarashi. Bagian pelajaran apa ya, guys ya? Lihat kepalanya, teman-teman. Pecah. Oh my god, ya kepalanya pecah. Kalau kelas sebelah itu ada nggak sih yang kepalanya buntung atau pecah? Apakah si Takeo pulangnya juga naik kuda, guys? Nafisa juga nggak tahu ya. Ayolah, lama tuh si Takeo, guys. Beneran, guys, ternyata lari. Sebelapan ya. Ya, belum ganti baju lagi, nanti bawa asem baju aku. Sebelapan sama Iya. Oh my god, cepet amat larinya, guys. Nah, tungguin Takeo ah. Kita kan harus berdua, jadi romantis gitu loh. Si Takeo-nya cepet lagi. Halo, Takeo. Tuh kan bareng, guys. Aduh, ke susu. Udah. Mending sama cewek yang lambat larinya. What? Oh my god, di sebelah aku ada kepala buntung, guys. Ke balapan sama si kepala buntung ya. Siapakah yang akan menang? Kita tidak tahu ya. Kita menyusut trio. Trio apa nih, guys? Trio warna rambut biru, coklat, sama ungu. Iya, kita menyusut. Iya, dan kita juara. Oh my god, Tarashi juara. Oke, balik lagi. Soalnya mereka pasti selesai kalau udah di sana, guys. Dia banyak uangnya gak sih, guys? Namanya Sasuke. Kita lihat. Gak jadi, Pak. Kamu jelek mukanya. Kayak Taiga waktu dulu. Gak keliat keringetannya. Wah, mini banget ya. Si Takeo mini banget, guys. Dan bajunya masih baju olahraga gitu loh. Ini bukan Takeo. Tapi kok kepalanya gak pecah sih? Gak kelihatan pecah. Oh iya, pecah. Kelihatan. Kalau dari sini tuh gak kelihatan pecah banget gitu loh, teman-teman. Sekarang bagian balet. Langsung berubah. Ya ampun. Yuk kita ke sana, guys. Kita action dan action. Lalalalala. Kita berputar-putar, guys. Udah guys. Pantat aku udah pegal. Dan jempol kaki aku juga udah lelah kayaknya. Udah si spek tuh jempol kaki. Tinggal tungguin mereka aja. Lama amat sih kalian berputar-putar seperti ini ya. Kita ke kamar mandi yuk. Aduh, kenapa ya? Setiap aku melihat cermin, aku melihat satu sosok orang yang sangat cantik. Kira-kira siapa bidadari yang ada di cermin itu? Matanya warnanya biru, rambutnya hitam. Udah, jangan. Orang udah mau bubar. Ibu, mau kemana, Bu? Si ibu itu ngebug, guys. Yuk kita keluar. Ini Hatsuki. Mana? Takeo. Ini dia nih si Takeo, guys. Ini juga masih ada yang pakai baju itu, teman-teman. Ganti ya bajunya. Hello. What? Ya udahlah, susah, guys. Suga. Suga BTS. Namanya Suga, guys, tapi cewek ya. Aku duluan ya. Si Takeo-nya masih di belakang. Persilahkan Takeo dulu. Karena kita mau ngikutin Takeo, guys. Coba jalannya pelan-pelan. Nah, segini aja. Lama tapi ya, guys. Sekarang bagian apa sih? Buka kelas, istirahat ya. Yeay, istirahat. Aku senang.
aku bisa berputar-putar seperti ini. Kira-kira sekarang kita makan apa ya makan siangnya? Tadi kan udah buah ya. Ayo, ayo, ayo. Kita makan, duduk dulu. Ah. Duduk. Ini enak nih. Kita makan capitnya dulu, guys. Kita lihat orang-orang, wah cepet amat makannya. Eh, jangan tinggalin dong. Ya, kita ditinggalin, guys. Kasian deh lo sendirian di belakang. Gak ada yang temenin. Pacar lo juga gak peduli. Pacar lo itu pedulinya sama gue. Oh my god. Kasiannya lo gue. Ini kemana? Ini ke atas ya. Nah, ke atas, guys. Apakah sekarang bagian masak? Tapi kita gak bisa makan. Yes, bagian masak, guys. Kita bisa makan kok. Nah, ikannya bakal makan kepala kita loh. Ya. Kita deketin aja, dia bakal pasti makan kepala kita. Oh, enggak. Enggak dimakan kepala kita mah, guys. Kita duduk sini ya, tempat kita sendiri. Lumayan. Salmonnya, ikannya yang lebih banyak kita mah, guys. Kita makan dulu ya, duluan. Makanannya padahal ada di situ, guys. Kita tungguin. Udah mati tuh ikannya. Giginya kok besar amat ya, guys ya. Tajam amat giginya. Kalian lihatnya ini aja nih. Ikan yang ada ini. Ya udah hilang. Ayolah cepetan kalian. Makannya lama amat sih. Tuh. Ini bu gurunya namanya siapa? Bu Sumi. Sumiati. Halo Bu Sumi. Bu gak makan, ngiler ya Bu ya? Iya saya gak makan soalnya saya gak punya uang. Bersabarlah, bersabar. Saya sultan Bu, lihat uang saya banyak kan Bu? Berbeda dengan saya ya. Iyalah, kali aku dibanding-bandingin sama ibu yang jelek kayak begini. Penampilan aku seksi tuh Bu, lihat. Tuh, tuh. Kan? Udah abulah, gak level Bu. Si Tara si sombong ya guys. Kita duduk di sini. Udah beres, sudah beres, sudah beres. Yuk. Ih dia masih makan guys. Pasti samperin langsung hilang. Oh. Sekarang bagian komputer kan. Langsung saja kita kesini guys. Roblox. Oke. Coba kita finish. Mereka semua udah pada pergi ya. Aduh, 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 aduh. Aduh, aku duluan ya. Aku ke bawah duluan nih. Kita balapan, siapakah yang duluan? Ya pasti aku lah. Jangan sampai ada orang yang keluar dari situ. Bapak guru ini selalu keluar duluan ya, guys. Halo. Oke, sekarang waktunya pulang berarti ya. Ambil tas, ah. Kemana kasih Takeo, guys, pulangnya? Nah, ini nih. Paling penting di bagian ini, guys. Takeo, kemana dulu ya? Apakah, langsung pulang, apa gimana? Lari, guys, dia pulang ya. Chiatsuki juga lari. Takeo ke belakang juga teman-teman. Apakah si Takeo sama kayak si Hatsuki guys? Nafisa juga nggak tahu. Yuk kita ikutin dia. Kayaknya sama deh guys. Naik kuda ya? Oh bukan, beda-beda. Dia latihan lari guys sampai jam berapa ya? Kira-kira rumah Takeo itu di mana? Kok beda sih bajunya? Perasaan aku nggak punya baju yang kayak begitu deh. Oh, ambil tasnya nggak perlu ganti baju sih. Aduh, udah ya. Ini nggak bisa diambil nih. Nah, tadi bisa. Nah, akhirnya, akhirnya. Kita pajuin coba 1 jam. Takeo-nya masih ada di sini. Dia masih lari ya. Sore banget berarti ya.
Nafisa penasaran sih rumah si Takeo di mana? Apakah rumah si Takeo di kuburan? Di game Sakura School Simulator ini ada kuburan nggak sih guys? Halo Takeo, kenapa kamu tetap lari di sini? Kamu bawa six pack ya Pak Takeo? Loh lama lagi nih guys. Udah. Ternyata udah guys. Oke. Yuk kita ikutin Takeo. Takeo-nya masih lari. Ayo. Dan cepet banget larinya guys. Tiba-tiba gitu loh. Ayo cepetan. Takeo kemana ya? Apa dia pulangnya naik kuda ya? Aduh takutnya ketinggalan nih teman-teman. Maaf ya Nafisa pakai jetpack soalnya nanti punya ketinggalan. Masih Takeo-nya. Nah udah. Oh, aku kira bakal berhenti di sini gitu loh guys. Ayo kita ikutin Takeo terus. Oh, ini siapa ya? Oh, si Takeo belok ke sini nih. Di mana ya rumahnya? Cepet amat larinya. Takeo, kamu jangan di tengah jalan ya Takeo. Loh, jangan di tengah jalan nanti ketabrak gimana tuh? Ada simpan baju kuning dari tadi mondar mandir dia di situ guys. Aku ketinggalan. Jadi Nafisa pakai jetpack. Ini dia nih rumahnya nih. Oh jadi ini rumahnya Takeo. Wow guys, berarti Takeo orang kaya dong guys. Wow. Jadi teman-teman, ini adalah rumah Takeo. Takeo itu orang kaya ya. Nih kalian lihat ya. Terus atas rumahnya kayak begini nih. Nah, coba kita masuk ke dalam rumahnya ya teman-teman. Nah, sofa. Nah, duduk dah guys. Action. Nah, guys. Ini dia rumah Takeo ya. Gak ada isinya sih. Pokoknya guys, rumah Takeo itu gak ada isinya. Cuma depannya gini aja buat aksesoris doang, guys. Oke, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk di-like, comment, share, and subscribe. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.